kita lagi mudik. Nah, salah satu yang legendaris di sana mas sate goyang lidah. Kalau lokasinya itu di Padangaru. Ini dari 25 tahun yang lalu sudah ada satenya. Dari ini udah generasi kedua. Generasi kedua atau ketiga ya ini ya? Generasi kedua. Jadi dari dulu bapaknya sekarang sudah beralih ke anaknya. Mas satenya goyang lidah. Ini dia, satenya sudah datang. Nah, yang menarik dari sate Padang di sini adalah satenya dagingnya daging, bukan daging sapi, tapi daging ayam. Nah, ini dia dagingnya. Rasanya favorit saya sih dari dulu, kecil banget. Kalau saya masih kelas berapa ya? Masih belum sekolah kali ya. Karena udah 32 tahun. Nah, yang bedakan lagi ya. Makanya itu dicampur sama keripik keripik singkong. Campur sama keripik singkong. Kemudian ditambahin kuah. Jadi ada sensasi. Pedes kak?